Ya. Dewan juri, kalau begitu kita akan persilakan. Siapa dulu ya? Yang komentar. Yang mirip kali ya? Nurjana kali ya. Panggil-panggil sesuai lagunya. Nurjana, ike Nurjana, kaike Nurjana. Teiko, kalau dilihat-lihat Dinda kayaknya kayak ada mirip-miripnya sama Teiko ya? Dinda iya ya, sepertinya dia lebih celing, lebih manis. Halo, apa kabar? Salam dulu ah. Tegang banget sih kamu, tenang-tenang. Gimana Ben? Enggak, lagi ngomong. Ini kalau sekilas-sekilas mirip-mirip Teiko juga ya? Iya ya? Iya. Itu belum hijaban gitu ya? Betul. Oh. Iya tahu ke. Serius? Iya, sejak pertama kali waktu Dinda ikut DMD. Suaranya pun kalau narik-narik, kalau nyanyi nariknya lagunya ya, itu bukan, sama. Bukan miripnya. Iya, iya, iya. Cara menariknya. Yes. Cara, dia tuh ngefans banget sama lu, Bu. Oh ya ampun, kita pernah duet juga ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih manis, cantik, makasih banyak. Oh gini, mirip. Enak gak ngomel-ngomel. Oh, hari ini gak ngomel tahu Ben. Iya, udah. Kok tersinggung, emang nyebutin nama gak ada nyebutin? Iya kan gak nyebutin nama. Hanya ngomel-ngomel. Nah, ya. Iya. Orang kan yang ngomel-ngomel siapa? Master Berta. Udah terserah dia mau ngapain. Ibu, Bu Isda hari ini gak ngomel? Gak ngomel. Kegap doang sama anaknya. Ya. Gantian dia yang diomeli tar di rumah, biarin aja. Oke, okay, silakan Teiko. Oke, okay. Dinda dan Arwi ya. Oke, okay, Horas Sumatera ya. Oke. Okay. Horas. Oke, okay, dan aku ngelihat bahwa Dinda itu menyanyikan lagu ini dengan aransemen yang berbeda. Tepuk tangan dulu buat ini dong, Big Dude-nya. Aransemennya berbeda. Big Dude. Big Dude keren, ya, keren banget. Dan dia mencoba masuk dalam aransemen ini dengan gayanya. Dan menurut saya, menurut selera saya, kenapa akhir kita juga food, dia berhasil untuk menyatukan dirinya dengan aransemen yang baru. Aransemen yang ini. Tanpa melihat kamu lagi sakit ya, nak? Lagi gak fit? Memang pada saat kita lagi gak sakit pun kita jangan hiraukan itu. Kita total aja. Terus yang pasti lagi, kalau gak sanggup di nada tinggi, memang baiknya turunin. Yang diperluin adalah rasa di lagu ini sampai ke penonton dan pendengar yang ada di rumah atau di sini ya. Tadi nyampe buat kita, keren banget. Satu lagi, mama lagi sakit, lagu tadi persembahan buat mama. Jangan bersedih-sedih, karena kalau kita melihat anak kita sedih, pas dia juga sakit, pasti kita makin gitu. Kamu harus menunjukkan semangat dari sini seterusnya, kita gak tahu rezeki kamu. Ya, harus semangat ya cantik, harus semangat ya sayang. Siap. Tunjukkan pada mama bahwa ini untuk mama, apapun yang terjadi saya akan semangat dan kamu akan berhasil. Insya Allah, amin, 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 amin ya. Jadi dia punya ketenangan, dia punya keyakinan diri dengan segala kondisinya adalah buat saya untuk lagu ini dengan versi Dinda rasanya nyampe. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wow. Oke. Okay. Orang Tapteng. Aku pun si Bolga lahnya. Kamu tuh iya.